Oke. Selamat sore, selamat tahun baru juga. Tahun 2022 ini video pertama gua 2022. Kemarin-kemarin gua lagi agak sibuk banget, jadi ya agak-agak malas juga sih lagi menurut saya lagi banyak kerjaan juga akhir tahun. Jadi gua enggak tahu. Cuman kemarin lagi liburan gue nemuin ide gimana cara nyemperin mobil tanpa ngerubah kaki-kaki, tanpa menekin suspensi. Jadi gua ketemu dengan gua ada lower deck satu yang gak kepake. Akhirnya gua bikin namanya sports kit. Gua bikin ini udah gua potong-potong di rumah. Aslinya nanti gua kasih lihat nih bentukannya, dan ini udah gua potong. Dan gue udah siapin materi apa-apa aja yang mesti dirubah. Sebenarnya nggak ada dirubah banyak. Jadi prinsipnya itu sebenarnya deck yang sekarang ini mobil gue yang sekarang ini tingginya deck ini dari bawah ke ini itu sekitar 1 cm. Jadi gue mau bikin supaya dia decknya tuh lebih rendah, tapi gue tanpa ngerubah manekin shockbreaker atau ngerubah kaki-kaki setup api sih. Jadi prinsipnya cuma nurunin roll gravity-nya dia lebih turun sekitar 2,5 mili sih turunnya. Dari 2,5 mili ini. Jadi ada apa aja gitu yang diganjel. Sebenarnya kita sistemnya diganjel dari kaki yang nempel di roll deck ini. Kalau lihat ini baut-bautnya nih. Ada baut-bautnya ini gua ganjel nih sebenarnya nanti. Gua ganjel 2,5 mili. Jadi bagian depan itu ada dudukan, di depan itu ada dudukan susmon depan belakang, dudukan bulkhead, sama dudukan servo. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 baut. Dan di belakang ini, karena gue aktif tow ini, jadi ada yang mesti diganjel juga, ada 1, 2, 3, dudukan susmon, tow aktif gue. Tapi ini bisa diganjel di sini atau gue nurunin yang dari baut sini juga bisa diturunin. Nah, sama susmon depan belakang ada 4 baut, gearbox ada 4 baut. Nah, totalnya ini ada 8. Kalau gue mau ganjel yang di posisi yang di active tow gue, dudukan active tow gue, jadi ada 10. Jadi standarnya sebenarnya cuma 8, 8 sama 8, jadi lumayan ada 16 baut yang ganjel. Nah, gua sekarang udah pakai ini, udah gue bikin, gua potong-potong. Jadi gua potong-potong dari deck yang asli, gua potong. Contohnya adalah ini untuk bagian depan nih. Duh, keras banget. Nah, ini untuk bagian depan nih. Nah, jadi kayak gini. Nah, lihat kan? Ada beams-nya. Ini deck originalnya. Ini gue potong bentuknya kayak gini. Dan kebetulan juga gue punya dudukan untuk baut, dudukan steering wipernya udah nggak ada nih, udah gue buang. Ini ada, jadi gue bisa pakai wiper lagi sekarang karena udah ada. Gitu. Jadi gue potong kayak gini. Ini satu set nih. Ini dudukan servo, dudukan wiper. Ini dudukan susmon. Bawahnya ini dudukan bulkhead. Untuk bagian depan. Nah, bagian belakang ini ada tiga bagian. Jadi ini gue potong-potong dari bagian belakangnya si lower deck itu, gue potong ini bagian belakang untuk susmon depan belakang ini. Ini ada dua nih. Sama ini bagian gearbox nih. Ini gue potong nih. Kenapa bautnya ada 6? Karena gue ngerubah. Jadi deck gua yang original itu gua udah rubah, jadi gearboxnya emang gua majuin. Ini dudukannya bekas bolongannya nih. Bolongan gua sendiri manual 2 biji kalau lu lihat. Ini aja part-partnya sama ya. Sebenarnya posisi si mobil juga sebenarnya bodinya nggak akan berubah. Hanya di bagian ini nih, depan nih. Bagian depan karena dia nempel di deck bawah. Jadi ini turun nih pasti nih. Pasti si body post depan ini dia akan lebih ceper, jadi harus naikin. Nah, karena gue udah di ujung banget posisi ini, kalau ini gue kliknya itu udah di ujung, jadi kalau nggak bisa naik lagi karena udah mentok.
Jadi gue udah siapin juga untuk yang ininya, nah, mau dipost buat depan. Nah kalau yang belakang sebenarnya nggak berubah, karena kenapa? Karena body post belakang itu nempel dengan suspensi shock tower belakang yang nempel di gearbox. Nah gearboxnya juga kan diganjel, jadi gearbox itu posisinya nggak berubah. Facelift itu kayak lo cuma nurunin lower deck doang, tapi semua posisi kaki-kaki itu dia stay di sana. Nanti kita lihat, kita bongkar, lu akan lihat nanti sependek apa, kita kasih lihatnya nanti ya. Oke, okay, nanti kita cobain body roll gimana. Oke, okay, siap. Oke, okay, kalau dilihat udah turun sekarang. Gua pakein baterai. Sekarang kalau dilihat ini lu lihat jadi lebih pendek sekarang, ya kan, sekarang jadi lebih pendek, udah nggak masuk lagi sejari, udah turun. Nah ini harusnya body roll-nya lebih dapet, dan karena si ininya turun nih sekarang nih, si posisi batu semua lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, tinggal gua nyeting dulu sebentar untuk tow-nya, karena tow-nya posisinya tadi di baut sini. Oke, okay, kit gua ini aslinya YD2S Plus. Tapi seiring zaman banyak berubah, gua ganti steering, ganti gearbox, bolak-balik begitu. Ganti model suspensi. Nah, sekarang ini udah campuran deh. Campuran udah mulai deki gue kan, karena gue bikin sendiri menurut selera gue, jadi semuanya berubah nih. Nah, kalau ditanya kit gue apa, ya basicnya YD2 S Plus, tapi kan udah nggak S Plus juga kan, karena udah berganti-ganti semuanya sih. Mudah-mudahan minggu depan gearbox YD2Z gue datang, jadi gue mau ganti dengan gearboxnya YD2Z. Bedanya itu ada di spurnya di sebelah kanan. Ini kan sekarang spurnya sebelah kiri nih, dia spurnya sebelah kanan. Jadi cara gearboxnya lebih ringan, karena idle gearnya sekarang cuman satu. Kalau ini kan idle gearnya ada dua, dia ada satu, tapi jadi makanya dibalik. Nah ini gue lagi pengen tahu apakah oke, karena kata anak-anak sih, katanya Om Robin yang udah pakai YD2Z oke banget, jadi gue pengen nyoba sih sekarang gitu loh. Oke, okay, setelah gua coba body roll lebih main deh, lebih enak. Rasanya kayak nempel banget, si itu tuh kayak nempel, gripnya tuh kayak body tuh kayak nempel di jalan. Cuman karena cuma 5 mil pendek ya. Cuman sekarang gua tingginya tadinya 100 cm, sekarang paling tinggal 7 milian. Suka nyangkut di curb tengah-tengahnya. Karena kerb itu lumayan agak tebel, kita 7-8 mili tebelan kerb, jadi mobil nyangkut gua kalau tengah-tengahnya. Ya, tapi jangan naik kerb juga sih. Itu doang sih, enak, boleh dicoba. Gua iseng-iseng nyobain, nurunin center gravity-nya mobil, deck-nya dengan cara ngeganjel semua yang berhubungan nempel di deck itu, suspensi depan dan belakang itu gua ganjel supaya deck-nya lebih turun sih. Jadi si baterainya juga ikut turun. Itu aja. Nanti kita tungguin di video berikutnya. Oke, okay, sip. Thank you.